Baik, mungkin saya harus sampaikan dulu, saya juga tidak ada di lokasi pada saat orang-orang tersebut melakukan demo ya di depan kantor saya. Perlu saya sampaikan bahwa demo yang dilakukan itu harus memiliki dasar hukum. Yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan reklame ataupun spanduk-spanduk yang disampaikan, yang ditujukan kepada saya, berkonsekuensi hukum. Sehingga harus diperhatikan kembali. Perlu saya sampaikan ada dua hal. Satu adalah etika bernegara. Kedua adalah etika bermasyarakat. Etika bernegara adalah kita harus patuh terhadap hukum, patuh terhadap aturan. Bila mana pemilik ruko memang bersalah, perbaiki kesalahannya. Jangan membuat kesalahan baru. Dan jangan menghasut orang-orang yang tidak mengerti permasalahan ini. Saya lakukan ini dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 3 kali saya bikin surat. Kalau dikatakan saya tidak tahu terhadap pelanggaran, salah. Saya tahu persis terhadap pelanggaran itu. Makanya saya laporkan kepada Lurah Pluit dan Camat Penjaringan. Namun tidak ada tanggapan. Lalu saya berkirim surat dengan Bapak PJ Gubernur Heri Budi Hartono, baru ditanggapi pada Januari dan Februari 2023. Kalau pada saat ini ada tindakan eksekusi, itu adalah tindakan tegas atas nama hukum oleh pemerintah. Jadi jangan demonya ke saya selaku RT. Saya ini hanya menjaga lingkungan saya supaya tertib. Gampang aja. Keluarkan sertifikat kalian, keluarkan IMB kalian. Ingat, saudara-saudara tadi yang demo di depan kantor saya, satu, kalian demo tidak memiliki hubungan terhadap permasalahan ini. Kalian karyawan, yang dibongkar itu saluran air dan bahu jalan, bukan usahanya, bukan tempat usaha kalian, bukan tempat pekerjaan kalian, itu mesti tahu. Makanya masyarakat ini harus bisa belajar, terdidik, sehingga mengerti sosial seperti apa, lingkungan seperti apa. Bukan asal demo tanpa tujuan. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan saya perlu sampaikan lagi bahwa jangan melakukan hal-hal perlawanan atau pembangkangan kepada pemerintah. Misalnya seperti itu. Iya, Pak Riang, tapi Bapak sudah mengetahui apa yang menjadi tuntutan mereka? Saya tidak ada di tempat, saya tidak ada di lokasi. Hari ini saya masih melakukan pekerjaan rutin saya selaku saya pekerja. Banyak hal-hal yang perlu saya lakukan di luar dari kepentingan-kepentingan yang lain yang saya anggap tidak perlu. Seperti demo tersebut, tidak perlu saya tanggapi. Baik. Karena yang demo itu juga saya melihat semua dari video YouTube yang saya saksikan. Tidak ada satupun itu warga saya itu. Itu orang-orang dari mana saya nggak jelas. Entah karyawan, entah penghuni, entah siapa, entah orang dari mana saya nggak jelas. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.